Nita Gunawan merupakan MUA, model selebgram berkebangsaan Indonesia. Ia lahir di Kudus, Jawa Tengah, 1991. Nita begitu sapaan akrabnya. Ia kerap membagikan aktivitas kesehariannya ke media sosial baik TikTok maupun Instagram. Ia dikenal sebagai selebgram yang wajahnya mirip dengan Agnes Monica. Selain itu, ia juga mendapat julukan Queen of Hallyu. Baru-baru ini, Nita Gunawan mengunggah sebuah foto dirinya dan menuliskan bahwa kita tidak pernah tahu masa depan seseorang dan jangan memandang remeh seseorang. Kita tidak akan pernah tahu masa depan, jangan suka meremehkan, memandang sebelah mata atau tidak menghargai karena roda kehidupan akan berputar. Apa yang kamu anggap tidak berguna sekarang mungkin beberapa jam atau besok kamu akan mencarinya. Tulis selebgram cantik itu. Nita Gunawan sendiri mengawali karirnya dengan membagikan aktivitas kesehariannya dan tips kecantikan melalui media sosialnya. Tips kecantikan yang ia bagikan itu berdasarkan dengan ilmu yang ia pelajari di Jakarta dan Singapura. Curhatan Nita Gunawan tersebut bisa saja menggambarkan dirinya yang dulunya mengawali karir hanya melalui media sosial sebelum seperti sekarang. Pion walaupun paling kecil, langkahnya tidak pernah mundur, ia terus maju, ujarnya. Pasalnya, selain selebgram, ia juga seorang make-up artist atau MUA. Setelah itu, ia mulai merambah ke dunia model dengan menjadi bintang iklan produk kosmetik dan fashion.